ya, seperti yang kita lihat sekarang kondisinya khususnya yang titik mana ini, ini karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga sempat terjadi longsoran. Dan ini kejadian tidak hari ini saja, ini berproses dari beberapa hari ini, khususnya ketika curah hujan semakin tinggi sehingga semakin tergerus dan mengancam daripada pondasi jembatan gantung Sidang. Untuk jalan jembatan gantung Karanganyar yang menuju ke Jawa memang sudah sangat memprihatinkan. Kita seluruh kepala desa tidak henti-hentinya untuk mengajukan langkah yang terbaik. Hal ini adalah jembatan yang permanen. Gambar dibikin, RAP sudah dibikin. Ya, tahun kurang lebih 2000, bahan kita dari garis yang tahapan kedua 2013 hingga sekarang belum direalisasi.